Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi insya-Allah hari ini kita akan buat segmen sembang buku bersama dengan buku Meludah ke Langit. Dan salah seorang penulis buku Meludah ke Langit ni merupakan dietitian kita, iaitu Puan Rukayah lah, yang dah tulis buku Diet Bukan Mitos dan juga buku Diet Mak-Mak. Jadi hari ini kita nak cerita pasal buku Meludah ke Langit, bukan buku pasal Diet Bukan Mitos dan juga Diet Mak-Mak. Puan Rukayah dah ada di talian? Alhamdulillah ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Dengar, jelas suara saya? Clear? Jelas, alhamdulillah. Kita dah masuk 16 Ramadan dah, Puan. Betul. Yeah, kita dah masuk second half dah ni. Second half kita dalam Ramadan, alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak sembang pasal buku Meludah ke Langit ni, stok tak banyak eh. Makluman pada semua. Pada semua yang menonton, kita minta tolong komen, share dan orang cakap kalau boleh buat apa, watch party. So bolehlah bagi tahu kawan-kawan, pagi ni kita nak clearkan buku Meludah ke Langit yang mana terbitan tahun 2019. Ini merupakan antologi buku bercakap dengan cermin muhasabah diri ke apa, kelolaan daripada seminar penulisan Mega Bonda No. So Puan Rukayah, saya nak tanya soalan yang pertama lah berkenaan buku Meludah ke Langit ni. Apa tema dia sebenarnya? Apa tema buku Meludah ke Langit ni? Ialah kita tahu buku motivasi banyak di pasaran. Untuk buku Meludah ke Langit ni, apa tema yang cuba disampaikan kepada pembaca kita? Bismillah Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabat pendengar di luar. Okay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadrat ilahi, Allah mudahkan urusan pada hari ini, beri kesihatan untuk masih boleh berbicara, boleh datang kerja. Okay. So, okay. So buku Meludah ke Langit ni, dia adalah salah satu 9 buku dalam siri bercakap dengan cermin. So, jadi buku Meludah ke Langit ni temanya adalah bila kita dengar tajuk tu kita tahu dah tajuk dia Meludah ke Langit. Jadi bila kita buat kita ludah kat langit, of course ludah tu memang akan jatuh balik atas muka kita. So dia nak bercerita, biasanya kita ni suka kalau buat salah, ada salah apa-apa, suka nampak salah orang dulu, tapi sebenarnya yang bersalah tu diri kita dulu. So kita kadang tak perasan kita sebenarnya yang bersalah. So itu tema dia lah. Jadi macam dia macam siri muhasabah diri. Jangan asyik suka tunjuk jari pada orang lain. Gitulah. So jadi tunjuk satu jari pada orang, 4 jari tu tunjuk pada diri kita balik. Itulah tajuk dia, Meludah ke Langit. Subhanallah. Itu kalau ikut dalam buku ni ada lebih kurang 25 cerita. So kalau tengok tajuk yang Puan Rukayah bawa ni memang sangat signifikan lah. Start-start dah tajuk Lady Boss. Bila sebut Lady Boss pula, dia selepas Bonda Noh dia punya cerita tu. So nak tanya kepada Puan Rukayah lah. Lady Boss ni, kenapa Puan Rukayah dari banyak-banyak cerita pengalaman hidup, Puan Rukayah mengangkat cerita Lady Boss untuk dikongsi dalam buku Meludah ke Langit ni? Kenapa Puan? Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, sebenarnya masa saya cerita Meludah ke Langit ni, saya masa tu memang saya tak ada idea langsung sebenarnya. Saya duk edit-edit cerita menti ataupun peserta daripada seminar penulisan Mega Bonda Noh. Duk edit cerita orang, tapi saya sendiri tak tulis lagi cerita saya, tak ada idea. Tapi tak tahu macam mana, saya memang bangun solat hajat, lepas tu minta supaya Allah bagi ilham. And then saya sampai kat pejabat pagi tu, tiba-tiba dia datang ilham tau nak tulis. So jadi macam masa senggang tu, saya try lah tulis. Try tulis, kita rough dulu. So terhasil lah cerita Lady Boss ni. So cerita Lady Boss ni, kenapa saya pilih? Sebabnya masa tu saya saya baru maksudnya ditukarkan kepada another section lah dekat dalam department. So section ni lebih mencabar, sebabnya section ni dia ada range of staff yang ramai yang berbeza umur. Dan ramainya lelaki compare tu dengan perempuan. So ada yang lebih tua daripada saya, 40-50. Ada yang bayi-bayi adik-adik saya, ada yang bayi saya. So jadi dia punya orang kata
Cabaran tu berbeza. So kita nak tackle sesuatu tu susahlah. So, jadi kita sebagai seorang wanita yang nak memimpin pasukan kita ni, so itulah orang tu cakap, besar-besar saya panggil saya bos lah. Dia orang macam aku tu bos-bos kan, padahal tak adalah bos sangat pun. Tapi jadi saya nak bawakan cerita Lady Boss tu lah, sebabnya dalam perjalanan saya nak menjadi seorang pemimpin yang baik kepada pasukan saya itu memang adalah cabaran-cabaran dia. So jadi sebab orang selalu cakap Lady Boss ni bossy, Lady Boss ni suka memerintah, Lady Boss ni suka tujuh pandai kan, macam tak nak dengar cakap orang. So jadi saya nak memecahkan orang punya cara pandang tu. Stigma cara pandang apa kepada Lady Boss tu lah. So jadi sebenarnya dekat macam kalau nak ikut dekat dalam USM ni pun memang ramai je sebenarnya yang apa nama leader-leader ni ramai je yang perempuan kan. So jadi wanita, so jadi master, matron kan, diorang lagi ramai staff-staff bawah diorang kan. Tetapi ada satu kejadian tu yang menyebabkan saya macam memberi impak lah yang tuliskan dalam buku Meludah ke Langit ni. Sebabnya sister ni dia adalah dulu dia staff nurse, lepas tu dia jadi sister. Dia memang sangat baik tau. Dan staff-staff dia sangat sayang kat dia. Masa dia nak pencin tu, kita boleh nampak dia beza tau di antara seorang pemimpin yang orang suka dengan orang tak suka, berbeza. Jadi dia nampak orang memang sayang dia, orang sedih memang nangis kata dia nak pencin semua kan. Tapi and then at one moment juga saya tengok ada seorang orang inilah maksudnya pemimpin lain nak pencin, tapi orang macam tak ada nak meraihkan dia, orang macam tak kisah pun dia dah pencin ke whatever. So jadi benda tu macam buat saya macam aku nak jadi yang mana? Yang baik ke yang tak baik? Macam tu kan. So jadi benda tu lah, itu yang saya cuba bawakan lah, kesilapan yang saya buat dalam hidup, dalam saya memimpin pasukan saya, saya masukkan dalam buku cerita Meludah ke Langit tu. Supaya orang lain pun boleh baca dan orang lain boleh dapat manfaat lah daripada cerita tu. InsyaAllah. Okay. So alang-alang kita dah sentuh topik Lady Boss ni, saya nak go deeper lah, boleh Puan eh? Boleh, insyaAllah boleh. So sebab tadi Puan cakap staffnya ramai lelaki perempuan. Boleh tahu berapa ramai Puan? Takat ni berapa ramai anak buah di bawah? Puan punya yang lah. direct saya pegang dalam 55 orang. Direct saya pegang. Ramai tu, 55 orang. Ramai. Galeri. Itulah kan. Lepas 3/4 tu adalah lelaki. So bayangkan saya punya cabaran pada usia saya yang muda pegang jawatan nak handle staff yang ramai tu memang mencabarlah sebenarnya. So tapi tahun ni dah masuk tahun keempat pun insyaAllah saya memegang dia orang. So jadi macam kita orang dah, saya dah dapat flow dia. Lepas tu kita maksudnya lebih serasi lah. So dia orang pun dah faham dah saya punya gerak kerja. So Alhamdulillah lah, so far macam smooth lah. Saya happy lah keadaan sekarang insyaAllah. So siapa yang menonton kami tu, sudikan share, like dan komen apa-apa nak tahu pasal pemimpin wanita. So boleh ajukan soalan kepada kita punya panel Puan Rukaya. Dan masa Puan, yalah bila kita bekerja kan, adakah Puan memang letak target nak jadi bos tu orang cakap untuk Puan Rukaya sendiri? Ada tak? Tak ada. Saya target bila saya kerja tu saya just nak jadi dietitian. Sebab jadi dietitian ni kita hanya berhadapan dengan pesakit je. Tak ada pun macam nak kena buat kerja-kerja pengurusan ke. Tapi tak boleh lah sebabnya makin lama kita mesti kena makin naik kita punya pangkat, naik tu. Kita tak boleh buat ada di takok yang sama kan. Dan kita mesti akan ada keinginan untuk macam tengok kawan-kawan saya satu batch, orang lain semua dah naik grade. Tak, kita nak duduk takok tu juga kan. Jadi macam nak tak nak macam sini sejakat minta je. Tak tahu dapat tak dapat lain cerita. So kita pun minta. Bila minta tu macam tak sangka lah rezeki dapat. Okay, bila of course naik pangkat dia mesti datang with greater responsibility. Yang tu kita kena tahu. So cabaran dia akan lebih besar lah. Takkan kita nak hidup duduk di takut yang sama kan. So jadi itulah nak kata macam kalau boleh jadi dietitian saja kan best. Gitulah, ada masa ni jugalah. Bila dah isi tu memang ada ujian dia lah ke memang
tak banyak pesaing ke apa? Dia ujian dia, okey. Ujian dia sebenarnya pada saya dia adalah ujian daripada sekeliling tu memang akan ada. Tetapi ujian yang cabaran yang lebih besar adalah bagaimana kita yang nak menghadapi cabaran tu. Kita nak mendepani cabaran tu. Cabaran yang paling besar. So jadi macam contoh yang saya bawakan adalah kita meludah ke langit ni. Benda tu adalah antara input yang memang memberi impak yang besar. Maknanya ada setengah yang orang dia tak suka, macam dia tak suka ada lady boss. Maksudnya dia tak suka wanita yang memimpin dia. Okay. So itu cabaran sebenarnya, macam mana kita nak tackle kan. So jadi memang respect tak ada. So jadi kita suruh A dia buat B, bagi arahan macam ni dia tak buat kan. So maksudnya dia rebel. Dan pada masa yang sama kita lah nak menghadapi tu, nak menyabarkan hati kita tu pun macam nak okay, biku, sabar, kena ambil masa, take five and fikir macam mana kita nak buat. So dalam tu setiap hari ada seorang sahabat saya cakap, dia kata amalkan solat istikharah ni. Setiap pagi memang saya banyak amalkan solat istikharah. Sebab setiap hari saya bersentiasa berdepan dengan di antara benda-benda yang saya perlu buat keputusannya cepat. Terutama sekarang masa musim COVID ni, lagi banyak benda-benda yang ad hoc punya keputusan kena buat. Sebagai contoh, staff telefon. Saya contact anak saya kena swab. Contohnya. So jadi macam mana kita nak dia memang dah kena kuarantin dah. Itu satu. Kita nak fokus kepada dia, okay, apa dia perlu buat. Sebab staff ni kadang-kadang kita dah cakap banyak kali dah macam mana macam nak buat, tapi kadang-kadang dia orang tak ingat lah kan. Kadang-kadang selalu saya pun macam cakap bos saya, jadi bos saya pun banyak sangat bantu saya. Bos saya sendiri pun banyak sangat bagi tunjuk ajar, bagi teguran kan. So jadi dari situ saya belajar. So jadi bila berdepan dengan keadaan macam tu, lepas tu kita nak atur lagi kan, staff tak cukup. Macam mana kita nak atasi staff tak cukup ni. So jadi nak contact penyelia, nak banyaklah benda. Jadi sebab tu kan kawan-kawan saya cakap kata amalkan solat istikharah, itu yang saya buat. So jadi bila saya perasa bila banyak amalkan solat istikharah waktu pagi tu, dia memang sangat memudahkan urusan lah. Jadi kita macam Allah bagi ilham untuk segerakan kita punya keputusan kita nak buat tu, supaya tak adalah slack dekat mana-mana ke. Yelah, sebab kita sebelum kita berhadapan dengan keputusan yang kita nak buat tu, kita minta pada yang maha memberi keputusan lah. Allah lah, kita minta Allah bantu kita, guide kita buat keputusan yang tak memudaratkan. Kita list kan, sebab mudarat bagi saya apa-apa pun mesti ada pro and cons. Tapi bila kita dah sandarkan dulu, kita dah istiharah dulu. So hasil tu dah, kita dah tawakal siap-siap lah pada Allah SWT. So saya tarik dengan poin dalam buku yang poin letak dalam tajuk Lady Boss ni, perkara yang paling menakutkan. So boleh tak Puan kongsikan kenapa yang Puan nyatakan dalam ni, Puan nyatakan sebagai perkara paling menakutkan bagi seorang bos lah, dipersalahkan atas kelalaian dan kecuaian orang lain. So kenapa Puan cakap itu yang paling menakutkan sebagai seorang bos? Okay, bila pada saya, bila sebabnya kami staff saya mostly memang yang serve makanan kepada pesakit. Okay. So jadi bila dia serve makanan kepada pesakit, dia dah ada SOP yang dia perlu ikut. Tambah sekarang ni dengan COVID kan. Pandemik COVID, dia menyebabkan lagi banyak-banyak SOP lah. So jadi kalaulah kata contohlah, sekiranya ada something, benda yang berlaku disebabkan oleh kelalaian saya, kelalaian staff, tetapi sebenarnya datang daripada saya. Sebagai contoh lah, kalau kata buat satu mistake yang orang kata besar lah, yang memberi impak yang besar, tetapi sebenarnya benda tu saya pun mungkin ada, saya tak cukup pantauan ke, saya tak cukup maklumat bagi ke, saya yang tak
pandai lead saya punya team ke. Jadi benda tu dia akan apa pun dia akan back balik pada saya lah. Ha. So jadi sebab tu dia kata sangat menakutkan sebab kesalahan kelalaian orang lain. Sebab dia mungkin dia tak syakna kan. Dia yang salah sebenarnya. Tetapi apa pun dia akan back balik pada kita sebab kita yang memimpin. Saya terlepas tu. Faham. Dia apa-apa pun bos lah akan ditanya juga sebab anak buah kita yang buat kerja. So dia akan cakap bos yang punya arahan padahal kita dah bagi arah tu. Yalah betul lah tu. Dia tanggungjawab ke atas keputusan yang dia buat tu disebabkan mungkin terlepas pandang anak buah apa. Ujungnya bos juga akan dicari oleh bos yang lagi atas lah. Faham. Okay. So bila puan sebut tadi staff dalam 50 lebih. So ada yang lagi tua kan. Nak tahulah macam mana cara sepanjang 3 tahun lah puan lah jadi bos ni. 4 tahun lah. Sebelum tu saya pegang section lain juga. Sebelum tu sebenarnya bilangan staffnya lebih kecil lah. Itu cabaran dia lain. Sebab yang tu mostly macam makcik. So dia orang macam macam okey lah. Dia orang tu apa bagian tukar masak kan. Dia orang macam lebih macam tu lah maksudnya mellow kita macam kita. Itu cara nak tackle dia lain pula. Yang ni cara tackle dia macam lain sikit. itu sebenarnya soalan saya tu nak tahu macam mana sepanjang 3-4 tahun yang puan berurusan dengan staff yang macam ni, yang puan nampak lah yang boleh dikongsikan cara nak tegur staff yang buat silap ni tadi. Sebab kita dah tahu memang sebenarnya kita dah bagi arahan yang jelas tapi still berlaku kesilapan dan macam mana puan buat pendekatan menegur mereka ni supaya dia senang menerima teguran dan tak mengulangi lah kesilapan tu lagi. So apa cara yang puan gunakan untuk staff macam ni? Saya okay. Saya ambil pendekatan daripada jugalah saya baca a few apa buku kan. So macam terjumpa satu saya kalau kata macam sekiranya staff tadi buat salah contohnya. So biasanya kalau kata benda tu macam perlu di pada saya lah benda tu perlu ditegur direct pada masa tu, saya akan tegur terus masa tu. Okay. Tetapi kalau kata macam kesalahan tu adalah melibatkan diri dia sendiri, biasanya saya akan panggil personal lah. Saya tak adalah macam terus pergi tanya depan-depan, salahkan depan-depan ke tak lah. Sebabnya bila fikir, saya pun tak suka kalau kata kesalahan saya tu, bos saya canangkan kepada semua orang kan. Jadi macam apa yang saya buat, bos saya pun bila kalau kata ada salah dia panggil, dia kata dia tak okey, mungkin boleh perbaiki macam ni, mungkin ni ada silap kat sini, so jadi kita tambah baik macam ni. Dia bagi teguran, bukannya dia macam orang kata apa, terus point kan salah you kan. So jadi kadang-kadang bila saya belajar daripada apa yang saya dah tulis dalam buku Meludah ke Langit tu, bila saya panggil staff, bila secara personal ni biasanya akan ada seorang lagi lah penyelia dia seorang lagi supaya at least saya ada kata apa ada saksi lah kata saya nak panggil kan. Lagipun staff saya ramai lelaki kan, so jadi tak adalah saya dengan dia saja kan. Jadi bila kita panggil tanya awak tahu ke awak buat salah macam ni, so tanya apa masalah awak, kenapa awak buat salah yang ni berulang-ulang kali, mesti ada sebab dia buat macam tu. So kita nak faham situasi dia. So sometimes bila kita tanya, sebenarnya dia cakap contoh, dia kata dia selalu masuk lambat. Sebab tu rupanya dia kata sebabnya dia kena pergi ambil anak dia dulu, isteri dia kerja, shift bersimbung dengan shift. Dia kena ambil anak dulu, lepas tu kena hantar anak balik rumah, tak ada orang nak jaga dan macam-macam lah dia punya masalah. So jadi okay tak apalah kita faham. Cuma kita perlu bagi teguran sebabnya benda tu dia akan melibatkan dia punya disiplin diri, melibatkan kualiti kerja. So jadi kena bagi tahu lah juga kan sebab sebagai penyelia kita kena maklumkan dan tapi kita faham lah. Okay. So jadi bukan bermaksud kata kita biarlah kalau dia nak buat salah pun biar macam tak cakna dia buat salah, tak boleh sebabnya benda tu dia akan nampak macam kita lah jadi kurang penyeliaan dan salah kepada penyelia sebab tak memantang. So jadi tapi kalau kata ada certain isu yang memang beramai-ramai buat yang tu memang panggil beramai-ramai lah. So jadi tanya seorang-seorang apa sebab ni kan. Sebab bukan kita nak salah, kita nak faham situasi sometimes dan kena bagi teguran secara beramai-ramai lah.
And then saya perasan bila masa mula-mula dulu macam bila kita ambil alih, staff mungkin dia tak ada kepercayaan kepada kita lagi. Okay, so masa tu bagi saya cabaran tu masa tu besarlah sebabnya dia tak tahu style kerja kita, dia tak tahu kita macam mana. Tetapi once kita dah letak kita punya orang kata apa, cara kerja, okay saya nak macam ni. So di follow macam ni kan, ha. So jadi once kita buat perubahan demi perubahan, so jadi setiap perubahan saya buat pun biasanya saya akan tanya balik, tanya macam panggil lah, awak rasa kalau saya buat macam ni, is it better? Is it, does it improve awak punya kerja? Ataupun benda ni macam menyusah kan. So jadi apa lagi keperluan awak yang saya rasa, yang awak rasa perlu ada tetapi tak ada. So jadi sebabnya diorang yang buat kerja diorang. So kita duduk orang kata duduk di atas, memantau je. Kita tak buat kerja dia. Kita tak nampak apa kekurangan dia ni. So bila dia tunjuk, dan pada masa yang sama saya banyak belajar dengan diorang. Dia kata, Puan kalau kita buat macam ni boleh. Puan kalau kita engah macam ni boleh. So jadi daripada sini macam sama-sama belajar lah sebenarnya. Sebab kita work as a team kan, kita tak nak macam saya bagi arahan-arahan tapi dia orang tak nak buat. Sebabnya dia orang sebenarnya tu sangat susah. Ya, lah. Saya kan dia kita. Faham. Betul. Kalau okay, benda tak boleh buat, dia orang akan cakap, oh tak boleh buat lah macam ni. Kata, cannot go. Kata, sebabnya susah. Okay, tak apa kita ubah. Macam mana kita nak buat lagi? Betul. So, kesilapan tu, cara menegur tu bergantung pada kesilapan tadilah, sama ada individu atau ramai. Dan orang cakap macam mana kita letak diri kita sebagai staff suka ditegur macam mana. Macam tu lah macam mana yang Puan buat tadi tu. Kalau boleh memang serius, panggil masuk dalam bilik ada penyelia lain lah. Sebab kita apa-apa pun, kita nak supaya kesilapan tu dibetulkan, ditambah baik. Dan macam ayat yang arahan baru yang penambahbaikan tu saya suka lah, sebab bila Puan cakap melibatkan pendapat dia orang. Sebab dia tak adalah, aku bos, kau kena ikut cakap aku. Nak tak nak, kena ikut cakap. Yang buatnya mereka kan, mereka yang buat. So itu satu pendekatan yang bagi saya satu hikmah lah. Sebab kalau betul dia tak boleh buat, kita minta dia bagi apa yang boleh buat dan kita rasa benda tu sesuai tak sesuai. Sebab apa pun keputusan bos lah yang kena bagi kan. Okay, so seterusnya soalan saya, apa cara yang Puan buat nak mudahkan bekerjasama untuk lagi-lagi melibatkan staff-staff senior lah, sebab dia tahu umur dia lagi, aku lagi tua daripada engkau, tiba engkau masuk jadi bos aku. So pendekatan yang Puan buat macam mana supaya dia senang mudah terima arahan daripada orang muda ni? Macam mana yang Puan buat sepanjang 4 tahun ni? Boleh kongsikan Puan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kongsi pengalaman saya lah. Saya rasa mungkin orang lain pun ada lagi pengalaman yang lebih besar kan, yang lebih bagus. Cuma je apa yang saya cuba buat adalah kita tengoklah orang tu personality macam mana. Kalau kata macam contohnya, sebab staff saya memang ramai yang lebih berusia lah daripada saya. So kalau kata yang saya, kita boleh cakap secara santai, kita cakap secara santai. Tapi kalau kata yang memang ada yang jenis kita cakap, cakaplah kok mana, kita cakap secara formal pun tak kena, kita cakap secara santai pun tak kena. Memang orang kata hardcore lah yang ni. Kalau kata yang jenis hardcore ni, tegak. Memang tak nak ikut. Memang tak nak ikut. Yang tu memang kita terpaksa bagi apa nama, A, B, C. Follow yang tu je. So jadi macam orang kata apa, tak payah banyak arahan ke. Just bagi A, B, C. Oh, follow yang tu. Awak tak follow yang tu, ada konsekuensi dia. Itu je lah. Sebabnya kita tahu dah, kalau kita suruh dia buat pun dia tak buat. Macam tu. Kan, sepanjang bila 10 kali pun mungkin dia tak ikut juga. Tetapi kalau kata yang macam ada yang kita perlu tegur, yang boleh tegur, kita tegur, cakap elok-elok. So dia orang, yalah, kita hormat dia orang sebagai, sebabnya dia orang lebih berusia kan. Walaupun kita adalah pemimpin tetapi mereka lebih berusia. So jadi kadang-kadang tu dia orang pun macam kadang bersuara, kadang tak puas hati ke apa ke, okey tak apalah, saya dengar je lah. So jadi kadang-kadang tu macam pernah jugalah kata mungkin bertekak apa nama, sebab dia tak puas hati keputusan dengan keputusan yang buat, padahal keputusan saya buat tu benda tu benda yang saya rasa benda tu betul. Okay, apa nama yang kita nak betulkan staff kita, sebagai contoh lah, sebagai contoh
diorang nak macam contoh apa ya, macam nak buat claim palsu ke kan. So jadi benda tu, contohlah macam bagi saya benda tu adalah melibatkan integriti dan amanah kita. So kalau kata dia buat claim palsu tapi yang saya adalah saya, so benda tu akan melibatkan integriti. If anything happen, orang akan tanya saya balik sebab saya yang sign. Okay. So sebab benda tu mungkin dah banyak, dah lama dah berlaku tetapi apa nama, diorang rasa macam benda sampai benda tu jadi normalisasi. So bila pun saya nak masuk, saya nak ubah, saya kata no, I don't like this this kind of practice. Okay, saya tak suka. Okay, awak nak balik awal macam ni. Awak tak ikut arahan, awak tak ni. Okay, so apa yang sebab biasa dalam meeting, masuk punya meeting, dia masih akan cari dulu ayat Quran. Tadabur dulu dalam satu atau dua ayat. Baca cari hadis. So jadi kadang-kadang tu, apa nama, saya selalu ingat lah pasal solat, pasal apa nama, batas-batas pergaulan. Sebab sometimes macam lelaki perempuan tukang kan, sentuh, melawak-melawak macam tu. Sebab bagi dia orang kerja lama, bagi dia orang mungkin biasa macam benda tu. Tetapi benda tu bagi kita, kita kena betulkan kan. Ha, so jadi apa nama, kita kena tengok lah staff. Kalau kata nampak depan mata, kalau siap kata terus. Kalau tak, kalau kata macam tak ni, saya tegur dalam meeting. Ataupun saya tegur dalam grup WhatsApp. Situlah maksudnya bagi arah, tapi tak adalah macam tegur sebut nama. Macam just bagi tahu, okay macam ni, macam ni. Sepatutnya kita seeloknya gini, gini, gini. So jadi macam kita sebagai pemimpin, kita juga kita nak, bukan just nak mimpin pimpin staff dekat sini, tapi kita nak bagi diorang pun macam bertambah baik daripada segi ibadah, bertambah baik daripada segi ikhtilat. So kita nak sama-sama, biar sama-sama masuk dalam syurga, biar sama-sama jadi lebih baik gitu. Itu yang saya nampak. Sebabnya saya bukan puas, tetapi kita semua satu keluarga, satu kumpulan. So jadi staf-staf yang muda-muda saya anggap sebagai adik. Yang tu pun saya sayang. Maksudnya saya sayang macam adik-adik saya kan, cakap nasihat. Sebab kadang-kadang yang muda-muda ni orang kata apa, dia macam seberono sikit kadang-kadang tu. Dia macam darah muda. Kalau dia nak buat tu macam buat je kan. So sampai macam kena lah ya, awak kena macam kena slow down sikit lah gitu. Itulah. Cabaran membetulkan yang biasa, nak membiasakan yang betul lah istilahnya. Bila Puan cakap macam, apa nama macam yang Puan beritahu tadi, bila jadi buang jadi clash lah. Clash of kita punya apa nama, tak ada sound lah. Tak dengar, tak ada sound Puan, tak dengar. Dengar putus-putus. Tu lah. Okey, baru dengar balik. Lain sana tak clear sikit. Okey. So, seterusnya soalan saya, sebab okay, alang-alang Puan dah alhamdulillah 4 tahun dah, dan banyaklah orang cakap 4 tahun tu bukan sekejap kan. So, saya nak minta Puan kalau boleh lah pada bakal-bakal bos yang mungkin takut nak terima tanggungjawab ni. So mungkin kita anggap diorang ni yang lagi muda daripada Puan lah. Macam nasihat ke adik-adik lah. Pada korang yang mungkin lepas ni korang pula yang mungkin dinaikkan pangkat, akan jadi bos. So kalau boleh bagi orang cakap satu perkongsian untuk mereka ni yang muda-muda ni, yang bakal jadi bos macam Puan ni, apa yang mungkin Puan tak nak kesilapan tu berulang pada mereka, yang mungkin boleh Puan kongsikan pada mereka ni lah yang bakal jadi Puan ni, apa yang Puan kongsikan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, masa mula-mula saya dapat tanggungjawab tu, okay, sebelum tu saya pernah sebab saya selalu ikut Ustaz Syahari Abdul Rahman punya siri Tadabur Quran. Okay, so ada satu Tadabur Quran tu, dia bercerita mengenai kepimpinan melalui Nabi Sulaiman. Okay, so daripada kepimpinan Nabi Sulaiman tu, dia ada kisah burung hut-hut. So daripada situ, Ustaz ada kupaskan mengenai mengenai ciri-ciri pemimpin yang bagus. So sebelum masa saya dapat tanggungjawab tu, masa mula tu macam berat hatilah nak terima. Jadi banyak hari buat solat istikharah, buat solat hajat. So bila, and then memang saya ulang-ulang kali baca isi tadabur daripada yang Ustaz Syahari bentangkan tu. Okay. Jadi saya baca sebanyak follow yang tu lah. Antaranya
adalah dia kata daripada ni kita ambil ibar daripada kisah burung Hud-Hud lah. Sebagai macam Nabi Sulaiman, dia pertama sekali dia kena banyak berlapang dada. Sebagai seorang pemimpin kena banyak berlapang dada. Dia tak boleh kalau kata datang satu-satu isu tu dia pun meletup sekali. Okay. Ha, tak boleh imut. Tapi saya kadang-kadang saya pun imut juga. Yalah manusia. Lah, ada juga. Tetapi kadang-kadang macam kalau kata macam kadang staff dia cakap, saya cakap-cakap kat depan tu tarik nafas dulu. Kita ni macam ketar dada ni kan. Kadang-kadang macam nak menjawab tarik nafas. So macam fikir aku kena tunjukkan teladan. Dan kita jangan sama ego dengan dia. Kita sebab benda ni selalu sebut bila berlaku sesuatu kawal emosi supaya kita boleh kawal situasi kita. So kalau kita tak nak kontrol emosi kita, kita pun sama macam dia lah. Dia meletup, kita pun meletup. Gitu. So jadi memang betul lah kata sebagai seorang pemimpin ni, dia kena banyak berlapang dada. Okay. Kemudian jangan selalu dengar cakap orang. Kalau katalah CA datang, oh bos dia ni kan macam ni. Okay, ni buat salah, ni buat salah ni. Biasalah, itu memang akan ada. Okay, so jadi biasanya sebagai pemimpin kena siasat dulu. So saya biasa akan saya panggil. Saya panggil orang ni dulu. What happened? Saya nak tahu what happened. Saya bukan nak salah. Saya nak tahu. And then saya tanya orang lain pula, yang lain mana yang terlibat. Awak tahu ke apa jadi sini-sini? So jadi lepas tu baru kita buat keputusan. Jadi kalau kata perlu dibetulkan, kita betulkan. Kalau kata perlu dibetul secara umum, betulkan jelas secara umum. So jadi, and then bila kata kita menyampaikan arahan, be short, precise and bernas. Okay, maksudnya, yang ni pun saya belajar. Memang saya banyak ambil intipati daripada tadabur kisah Nabi Sulaiman dan burung Hud-Hud ni. So bila bagi arahan kepada staff, contohnya, bagi maklumat tu secara tepat. Short and precise dan juga bernas. And then sebab kadang-kadang dia orang tak faham tau sebab apa kita perlu buat macam ni. Then saya explain. Ya, pada biasanya kita sebab saya suruh buat macam ni, sebabnya macam ni, macam ni, macam ni. Apa sebab reason kita dah letak KPI macam ni, macam ni. Dia orang macam, oh macam tu. Dia orang tak nampak. Dia orang sebab dia orang tak tahu bukan di dalam bidang pengetahuan dia orang. Sebab kita yang policy maker. Kan? So jadi kita kena fahamkan sebab apa kita arahan tu datang. Dan kadang-kadang ada arahan bukan datang daripada kita pun. Okay? So jadi beri maklumat secara short, precise dan bernas. Kemudian amanah di dalam kerja kita. So kalau kata kita cakap kat staff contohnya awak tak boleh balik awal melainkan dapat arahan kelulusan daripada penyelir. Tak boleh balik datang lambat. Tak boleh macam ni sini. Jadi tapi kalau kita buat kan, so kita sendiri tak amanah pada kerja kita. Ataupun macam saya sebut tadi lah macam yang pasal claim palsu dan sebagainya. So jadi kita sendiri kena amanah. Sebab tu walaupun macam orang akan marah, orang akan boycott, orang akan macam-macam lah. Jadi kita kena amanah. Kita mesti kena ada integriti diri kita sendiri. Biarlah apa yang orang nak kata, kita kena buat. Okay. Kemudian kita mesti jadi seorang pemimpin yang menghargai potensi staff. Bukan pembunuh karakter staff. Okay. So jadi macam saya pun banyaklah staff-staff saya pun ada juga yang macam kita nampak dia bagus tapi dia adalah dia punya apa kerenah masing-masing sikit tu kan. Kadang pun saya panggil kata awak ni sambil melawak-melawak lah kata bukannya tak bagus buat kerja bagus ke cermat, kemah lagu ni. Cuma kalau kita buat perbaiki, kita cuma baiki gini nanti mesti lagi TikTok. Oh, dia suka lah bila kita putus-putus lagi. Betul-betul lagi ya, dia punya line tak dengar suara. Tenggelam timbul lah. The freeze. Oh, freeze tu. B-boy eh. Freeze. Alamak, line tak clear. Tak apa. Puan Rukayah, kita ni dietitian. Kita sembang pasal topik Lady Boss. Sebab dia kongsikan dalam buku Lidah Langit ni. Tajuk dia Lady Boss. Jabatan seorang bos wanita. Ni dia tengah bagi nasihat pada bakar-bakar bos, tiba freeze. Terdak face pula tiba-tiba. So pada yang menonton yang live ni, lepas ni kita akan letak dekat AB live, dekat kita punya page. Bolehlah share selepas ni pun tak apa. Untuk tontonan dan pengisian yang sangat baguslah. Contoh macam ayat tadi tu, mengawal situasi pertama kena kawal emosi. Emosi dan situasi.
macam mana bos dah cakap, mental kena lagi kuat lah. So apa lagi, kita tengah tunggu line beliau. Okay, lagi 5 minit kita tamat punya sesi. Ya, siapa-siapa yang nak dapatkan buku Puan Rukayah ni, dia terkeluar nampaknya daripada kita punya live. Kalau boleh masuk balik, line yang sama kan? Link yang sama kan? Link yang sama. Puan Rukayah boleh try masuk balik untuk buat penutup kalau dapat. Haa, dia cik small sikit. Maaf lah. Okay, alhamdulillah. Mungkin yang dikongsikan tadi private kot. PNC kot, tak boleh kongsi kot. Mungkin tak. So Allah tutupkan dulu. Okay, tak apa tak apa. Kita pada soalan seterusnya Puan Rukayah, sebab mungkin saya boleh simpulkan sikit pada nasihat yang Puan bagi tadi tu. Apa pun bos tu kena lebih lah daripada staff lah. Dia macam kalau sabar, dia kena lebih sabar, dia kena lebih mental lagi kuat, dia kena apa, kepimpinan menerusi teladan. Tu yang saya dapat poin daripada perkongsian tip tadi. Dan okey lah, kita dah sampai ke penghujung kita punya sesi live hari ni. Puan Rukayah, terima kasih untuk buku Diet Mak-Mak Bukan Mitos dan sebelum ni, dan ini yang minggu keempat kita bersama. Dan selepas kita kongsikan, ini baru satu kisah, ada lagi 25 kisah dalam ni. So siapa yang patut dapatkan buku Meludah ke Langit ni? Tak banyak ni, tak sampai 100 unit ada kat kita punya store. Siapa yang patut dapatkan ni, Puan Rukayah? Sebab dia bukan motivasi biasa-biasa, dia muhasabah diri, bercakap dengan cermin, ada 9 judul. Tapi kenapa Meludah ke Langit ni patut dijadikan target untuk didapatkan dengan kata segera? Bismillah Puan. Buku Meludah ke Langit ni pada saya, dia bukan hanya untuk orang dewasa tau. Untuk kanak-kanak, bukan kanak-kanak, maksudnya remaja pun boleh baca. Sebab dia adalah kisah motivasi yang sebenarnya bila kita baca kan, macam aku pun pernah juga buat macam tu. Jadi kita baca kisah orang kan, kita macam kita sebenarnya bila kita baca kisah-kisah dalam buku Meludah ke Langit ni, dia menyentuh diri kita sendiri. Kata kadang-kadang kita tak sedar kita buat, kadang-kadang mungkin bila ke depan kita terbuat benda tu, dia automatik macam yang aku baca lah kata jadi kan. Maksudnya Allah nak ajar kita, nak ajar sesuatu pada kita masa tu. So jadi yang tu yang membuatkan buku Meludah ke Langit ni memanglah sangat-sangat perlu dibaca, sangat-sangat perlu didapat, disimpan ataupun dijadikan koleksi buku lah. Harganya dalam RM20 je kan? Betul? RM20. RM20 je. Bagi saya macam RM20 tu dengan isi dan konten yang sangat bagus, memang sangat-sangat berbaloi untuk diperolehi lah. So dia boleh dapat dia kan daripada Galeri Ilmu Dropshipper Galeri Ilmu ya? Betul. So pada semua yang nak dapatkan buku tulisan Puan Rukayah, saya terus bagi tahu hargalah. Ini harga sebelum diskaun eh. Diet Bukan Mitos RM35. Diet Mak-Mak RM30. Ini dua ni full color. Ni rasa Puan K ada jual juga tak? Ada jual sendiri tak? Dua ni. Ada. Sebab stok ada. Ada. Kalau ada dengan saya ada sign. Gitu. Dapat ayat power lagi. Mungkin boleh guide macam mana nak diet dengan mudah. Tapi buku yang ni direct dengan kami sebab stok tak banyak. So terima kasih banyak Puan Rukayah sudi lapangkan 45 minit yang sangat berharga, yang bagi saya teruskan berkongsi tip-tip diet, tip-tip yang boleh dikongsi berkenaan. Tak jadi buku, dekat Facebook pun okey orang cakap, terus berkongsi manfaat lah. Jadi kita nak ucap Ramadan Karim, selamat berpuasa pada semua. Dan insyaAllah pada semua yang nak jadi dropshipper ni, kita last call lah nak bagi tahu. Kita sebenarnya dekat galeri sambil-sambil orang cakap nak buat penambahan pendapatan. Pendapatan tambahan pada orang yang bulan puasa ni, kita tahu jual baju raya, biskut raya. Ni kita jual buku raya. Kita gantikan duit raya dengan buku raya. Siapa-siapa nak jadi dropship boleh contact 011-3293-3466. So ada macam-macam judul, kita ada 400 lebih. Daripada buku agama, motivasi, kewangan, komik, kita ada buku asuh dan macam-macam lagi. Boleh pergi ke website kami galeriilmu.com.my dan juga Shopee. Dan terima kasih lagi sekali Puan K. Tak serik. Sama-sama. Terima undangan. So I am honored kami untuk berkongsi. Yeah. So selamat jadi bos yang baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. InsyaAllah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat berpuasa.
kasih Galeri Ilmu. Terima kasih Tuan Amir. Okey. Okey.